Hei anak-anak, peternakan ini lagi banyak hewan ternaknya ini. Ayo, kita serbu yuk. Ya, papa. Oke, ayo. Mereka mau panen besar ini. Ayo anak-anak, kita serbu. Ayo, serbu. Wah, lihat itu. Wah, hewan-hewan ternaknya gede-gede ini, papa. Ya kan anak-anak? Ayo anak-anak, kita serbu aja langsung. Ayo. Ye. Makan. Ya, potong. Ini, saya potongin ya anak-anak. Nih, biar papa potongin ini. Potong. Nah, tuh tinggal pahanya lagi, ayo. Nah, kita udah makan satu ekor nih. Kayaknya masih lapar gak? Masih, papa, masih. Kami masih lapar, papa. Oke, ayo. Kita makan lagi satu ekor ini. Makan. Nih, potong. Ya, papa. Ayo, kita kepungin dia. Kita makan terus. Kita cincang terus. Nah, tuh. Tinggal kaki sama ekornya aja lagi itu. Udah, kalian masih lapar gak? Masih, papa, masih. Masih. Yaudah. Ayo, kita serbu lagi ayam sama kambing-kambingnya. Oke, papa. Oke. Ayo. Kita tangkap satu persatu ya. Ya, papa. Ya. Tahun ini, kayaknya gua dapat panen besar ini. Hewan-hewan ternak gua pada berat-berat sama gede-gede semua. Si dagingnya itu banyak banget. Bagus banget ini, cocok untuk hewan kurban. Hahaha. Ayo, saya mau lihatlah. Saya tidak sabar untuk melihatnya. Apa itu warna-warni? Makhluk apaan itu ya? Sejak kapan peternakan saya ada melihara makhluk-makhluk aneh kayak gitu? Apa yang terjadi dengan peternakan gua? Sapi-sapi gua mana? Sapi-sapi gua kok gak ada ya? Oh, ayam-ayamku. Hei, ayam-ayamku. Kok sapi gua hilang? Dan ayam-ayam gua dikepung sama makhluk-makhluk aneh apaan ini? Woi, pergi kalian. Pergi dari peternakan gua. Ayam. Wah, rupanya pemilik peternakannya datang ini. Ayo anak-anak, dia sendirian aja anak-anak. Ayo, kita cincang aja dia. Kita cincang aja dia gimana? Ayo kita cincang aja. Cincang dia. Ayo anak-anak, serbu. Waduh, mereka datang ini. Kabur. Kok mereka mau mengejar gua ya? Woi, jangan ngejar gua dong. Saya masih punya banyak ternak di sana ya. Sebelum mereka menghabisi ternak-ternak gua, pokoknya udah harus nelpon polisi ini. Ayo, gua mau kabur naik mobil lah. Katanya ke pos polisi, teman-teman. Gas. Gua gak mau dicincang sama makhluk-makhluk aneh itu. Haha, kerja sama yang bagus anak-anak. Sekarang kita berhasil mengusir orang itu tuh. Ayo, kita serbu lagi makanan-makanan yang ada di sini ini. Kita makan semua hewan-hewan di sini anak-anak. Polisi, tolong saya polisi. Polisi, peternakan saya diserang oleh hewan-hewan aneh ini. Hah, hewan aneh apa itu, Pak? Gak tahu juga, Bu Polisi. Dia seperti belalang sembah. Dia punya pisau di kedua tangan depannya. Dan dia mencincang-cincang ternak saya. Padahal ternak saya mau dijual bulan ini nih. Wah, boleh tunjukin jalan ke tempat peternakannya, Pak? Ya, boleh. Tolong polisi, cepat. Sebelum hewan ternak saya dicincang habis sama paku-paku aneh itu tuh. Oke, saya akan panggil Kapten Sakura dulu ya. Oke, Bu Polisi. Bu Sakura. Hah, ada berita apa ini, Bu Polisi? Yo, Bu Sakura, ada kejadian baru nih. Katanya di peternakan bapak yang barusan datang itu ada makhluk aneh menyerang hewan ternaknya ini. Wah, makhluk aneh seperti apa itu? Nggak tahu nih, Bu Sakura. Mungkin kita bisa langsung ke sana saja, Bu. Iya. Ayo, Pak Polisi. Kita semua langsung berangkat yuk. Ayo, kita segera berangkat yuk. Pak, langsung tunjukin jalannya saja, Pak. Iya, Bu. Iya, dia kayak belalang sembah, Bu. Dan jumlahnya cukup banyak loh.
Oke pak, tenang saja. Kami akan berusaha mengatasi masalah ini ya. Itu dia, itu. Di sana, tadi di sana mereka. Oke oke, tenang saja pak, tenang saja. Bapak tunggu di sini saja ya pak. Oke bu, tolong bantu selamatkan hewan-hewan ternak saya ya bu. Ya, ya pak, tenang saja. Hewan-hewan ternak anda pasti bakalan kabur sendiri kalau udah terjadi pertempuran ini. Oke, terima kasih banyak bu. Ayo, bu polisi yuk pak polisi Ken. Wah, makhluk aneh seperti apa ini ya? Wah, itu dia. Lompat-lompat dia. Ya, ya benar. Seperti belalang sembah ya. Wah, kita serang yang lebih dikit ini aja. Di sini cuma ada 2 ekor nih. Tapi sepertinya hewan-hewan ternaknya udah pada makan sama belalang-belalang sembah ini ya. Iya tuh busakura. Ya busakura. Mana ini busakura? Apakah kita biarkan saja atau langsung kita serang? Serang aja. Saya masih bisa lihat ada 1 ekor ayam masih berdiri itu. Dan di sana ada 1 ekor kambing. Yuk, keluarkan senjata kalian teman-teman. Kita tembak. Piu, 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 piu. Wah. Hah? Mana dia? Piu. Oke, oke. Kita berhasil menyerang 1 ekor ini nih. Wah, ini masih lompat-lompat dengan cantiknya. Piu. Oh, oke, oke. Wah, sepertinya saya tidak butuh bantuan 2 orang ini nih. 2 orang ini cuma bisa senyum-senyum di sini. Hei, bu, Pak Polisi Ken, Bu Polisi Yo. Ayo, di sini ada banyak sekali ini. Ayo, langsung saja saya libas pakai pedang. Suak. Ayo, woi, bantuin gua dong, bantuin gua. Wah. Wah, udah banyak sekali ini. Ayo bantuin gua. Wah, ini bosnya ya? Hah? Apakah anda bosnya? Wah, ukurannya lebih gede, teman-teman. Iya, ini bosnya. Ayo, bantu, lawan terus. Lawan terus, Bu Polisi Yo. Lawan. Aduh, Bu Polisi Yo udah pingsan, teman-teman. Wah, apa ini? Mereka bertiga berantem. Apakah mereka memperebutkan makanan ya? Serah. Tidak, lawan kalian adalah saya. Serah. Wah, anak-anaknya sudah saya hajar sampai pingsan nih. Gak yang gede ini aja. Wah, ternyata saya berhasil melawan yang gede ini, teman-teman. Akhirnya belalang-belalang sembah ini sudah saya taklukkan. Apakah masih ada hewan-hewan yang berada di sini? Sepertinya hewan-hewannya sudah berhasil kabur nih, teman-teman. Syukurlah teman-teman. Setidaknya masih ada hewan-hewan yang selamat ya guys, yang masih bisa kabur sendiri. Oke guys, sampai di sini saya video kita hari ini ya teman-teman. Akhirnya polisi Sakura berhasil menyelamatkan sisa-sisa hewan ternaknya ya teman-teman ya. Dengan begini penjualan untuk hewan-hewan ternak. Dengan begini hewan-hewan ternak yang sisa bisa dijual untuk hewan kurban. Oke guys, see you next time and bye-bye. Waduh, makhluk apa itu ya? Baik banget dengan belalang sembah.